Okay, Assalamualaikum. Nak cepat. Okay, method ah. Ingat kembali method. Dia mesti ada coding asas. Ini coding asas kita iaitu count net price of 10 item. Macam biasa lah. Maksudnya dari atas, kelas, scanner, double. Yang ni buat selepas you settlekan bawah ni sebenarnya. Maksudnya you kena simpan ruang. Jangan start dengan ni. Bahaya. Lambat siap nanti. Okay, so you can 4i. Sebab apa ni array kan? Okay, array. Kita tahu length dia 10. Array, length dia 10. Size of array 10. Maksudnya 10 item lah. Okay, ingat tu sampai bila-bila. Okay, maksudnya tak payahlah nak panjang-panjang kita nak tulis. Net price dot length, boleh? Net price dot length, lebih panjang lah pula kan? So, saya tahu, kita dah tahu size, kita letak sahaja 10. Okay, tapi mesti less lah. Dan mesti start with 0 because this is array. Sebab dia baca in index. I ni refer pada in index. Alamat elemen pertama simpan dekat address 0. Okay, lepas tu you read price macam biasa lah. Kan, kalau coding biasa, first you read price. You simpan dalam ni. Because dia jenis array, ini wajib ada. Dan ini wajib follow apa dalam? For, wajib follow. Kalau dalam ni you tulis index, index lah dalam ni. Okay, saya lebih suka tulis index sebenarnya supaya oh this is array. So must start with 0. You tak boleh fikir dia nak start dengan 1 ke, tak boleh. Okay, must start with 0. Okay, betul you read quantity. Quantity saya tak nak simpan dalam array sebab apa? Saya tak nak count dia pun. Tapi nak sentiasa baca, tak ada masalah. Kita hanya nak simpan nilai price dengan nilai net price. So that's why net price saya buat dalam array. Okay, saya nak simpan 10. Price 10, net price. So, macam mana nak count net price? Bila count net price, ialah price original tu darab dengan quantity, darab 0.95 kalau dia 5% of discount. Janganlah 0.5 lah, 0.05. Itu discount, kiraan discount. Jangan silap kira. Dia mesti 0.95 lah untuk net price. Okay, kalau you darab 0.05, kira panjang lah ceritanya. You kena tolak lah bagaikan. Okay, sekarang kita nak terus count net price dia. Oleh kerana price berjenis array, you wajib alert lah. Mesti ada nama array tu, index I. So, dia nak sentiasa keep on simpan dalam address tersebut. That's why dia mesti berada dalam for. Kan? Okay? Dan kita pun papa. Setiap kali item pertama, papa terus. Item kedua, papa terus. Item ketiga, papa terus. Item keempat dan papa terus nilai. So, tutup for. That's why system outprint berada dalam for. Ini case asas. Maksudnya coding asas ada. Kalau coding asas tak lepas, pada saya nak buat method tak guna. Sebab method, okey, kita start dengan method. Ingat, method you must ingat dia hanya return satu value only. Ada return, ada no return. Kalau ada yang return, ada yang no return value. Boleh jadi dua. Okey, user define method ada boleh return, boleh no return. So di sini saya akan tunjuk dua-dua konsep. Okay, mungkin okay, return one. Kalau ada return, dia satu-satu method mesti return satu value. Tak boleh return lebih daripada satu. Apa maksud saya bila you last tu dia ada return area macam tu. You semicolon dalam method lah. Macam tu. Dia tak boleh return area dengan average atau total dengan average. Ini salah. Ini dah dua. Seolah ada dua return lah. Itu maksud dia. Kau tak faham maksud ayat return satu value tu. Tak faham. Kalau tulis dua macam ni salah lah. Maksudnya you return dua value salah. Dalam method yang ada return ni. Okay. So sekarang kita tengok satu persatu. Okay. Maksudnya bila buat method, dia tak ada apa berubah pun. Lima petua yang wajib you follow bila buat, bila buat method. Okay, saya selalu ingatkan student saya. Kerana apa? Bila saya nak semak anda punya pun, saya akan follow petua ini. So coding asas you ada.
Okay, saya tengok you follow tak petua ni. Petua pertama ialah you mesti create object method tu. Object user define method. Yang kedua, you mesti define method. Define maksudnya create method lah. Yang ketiga, saya akan calling. Saya tak buat calling dulu. Calling method tersebutlah user define method. Dengan kata lain, kalau ayat lain nama dia invoke the method. Invoke maksudnya calling lah. Invoke method. Yang keempat, saya akan check parameter argument. Okay, argument saya akan check. Argument, what is parameter dengan argument? Sebenarnya secara tak sedar you belajar mana argument, mana parameter. And then lima, kena check balik declaration all variable yang involve and so on. Dan check juga balik calibrate, sebab kadang-kadang kita terlajak, tersasul. Nampak ah? Lima, itu lima. Okay, lima ni wajib follow. Okay, macam mana nak ingat create object? Tak pun tanya you all, tanpa you sedar ya, you sambil you create untuk, kan you belajar method ada dua jenis kan? Method ada dua type kan? User define method. Dengan lagi satu apa? Yes, two types. Ha, ingat balik two types of method. Satu lagi apa? Standard library method. Standard library method contohnya di mana? Ada tak dalam ni? Ada. Inilah dia. Standard library method. Next. Kan you panggil untuk net double, next sahaja. Ha, ni standard library method lah. Okay. Maths dot. Math tu nama kelas ha? Bila panggil dia maths. Ni nama kelas. Nampak? Dia huruf besar. That's why saya kata nama kelas mesti mula huruf besar. So you kenal, oh this is a class. This is a class. Kan? S ni huruf besar sebab dia kelas. Nama kelas. Ini nama object. Name of object ah. Ha? Name of object. Sebenarnya nampak? Bila kita kenal. Okay, tengok ah. Mat dot, apa kita belajar? Square root kan? Ada yang lupa tu. Kalau square root punca kuasa 25 contoh kan? So, you letak 25. Atau apa-apa variable lah you nak letak kan? Satu nombor je. Tapi kalau lagi satu, mat dot pau. Mesti ada dua nombor. Sebab pau ni ada 3 kuasa 6 kan? 3 kuasa 6 tulis macam tu. Ha, maksud ini adalah 3 kuasa 6. Maksud square root maksudnya mungkin ada yang lupa. Ha, yang kena hafal ni, wajib hafal. Ha, apa contoh standard library method? Inilah dia. Kenang kembali. So sebenarnya tanpa sedar, okay, user define, you and define sendiri. Okay, kita belajar non-static method sebenarnya. Non-static. Macam mana nak tahu dia non-static ke static? Senang je. Tengok ni. Kalau ada perkataan static je, dia static method. Selama ni kita user define, ada tak perkataan static tu? Tiada. Kita just terus ambil dia punya apa return type dia, void ataupun double ke apa ke. Ini return type untuk method. Ini dia jenis static atau non-static. Yang ini nama method sebenarnya. Kalau you tak, ni lah nak ingat. Ni nama method, ini nama apa? Ini argument dia lah. Nama argument kan? Nampak? Dalam ni adalah argument ataupun parameter lah. Nama lain dia adalah actual parameter sebenarnya. Selain kita sebut argument, kita sebut actual parameter. Tapi dalam method user define, kita panggil formal parameter. Okay. So, kenal. Bila kita kenal, kita bercinta dengan dia. Tak kenal, tak cinta. Sebab apa? You tengok balik ya. Ha? Sekarang kita nak buat nombor satu, boleh? Kita nak buat nombor satu kan? Warna pen hitam, kita kena merah lah. Kalau boleh biar lain nampak sikit ya. Okay, create object. Macam mana nak create object? Tak ingat, tak ingat. Kan? You tak ingat dia punya syntax. Macam mana ingat? Sebenarnya create object dekat mana kat sini? Yang mana? Ya, pandai. Ini create object. You ingat ini.
ni nama kelas, nama objek, new, nama kelas balik. Yang depan nampak? Yang depan. Bila ada new, yang depan. Nak tahu, apa kat sini? SC ke? Kan you kadang nak create array pun you lupa kan? Dia ambil depan nak. New ambil depan. Ada yang masih tak ingat ni? Macam mana nak create array? Define array. Declare array. Sama lah maksud dia. You declare tu you nak define dia lah. You nak create dia. Declare tu sama maksud dia. So, ambil depan. Bila ada new lah, ambil depan. Jangan silap. Tapi sekarang kita nak create objek nombor satu. Nama kelas. Korang nama kelas kita kat sini apa? Kira. Jadi you tulis. Kira. Betul tak you buat? Nama objek apa? Bebas. Bebas. Apa saja. You nak buat OBJ ke? OBJEK ke? Janji you tahu. Sama kak? Ini kan boleh ubah jadi you... apa-apa kan, SC ni boleh jadi ni. Tapi make sure bila nak guna, ini nama create objek kita ni mesti guna nama yang you create sini lah kan. Nampak? Okay, kalau you buat sini input, sini kena input. Boleh? Clear? Okay, so create objek kita, kira-kira objek new kan? New kira. Okay, pastikan nama kelas. Ada lagi yang pening. Kenapa dia pening? Nama kelas dia kelas main. Bila sini main, dia nak cari main. Sini pun main, betul dia pening. Nama jangan sama dengan nama variable. Nama kelas tu jangan sama. Nanti you yang pening. Dan kelas mesti bermula huruf besar. Baru kita nampak this is nama kelas, this is object. Ada dia ada bracket kan? Siap nombor satu. Boleh? Okay. So sekarang nombor dua. Define method. Kenapa saya nak buat define method dulu? Sebab bila ada nama method kita baru kita boleh calling. Okay. Sekarang kita nak buat apa dulu? Yang ada return. Okay. Kita start dengan yang ada return. Tapi dalam proses method kita. Okay. Kita kena highlight yang coding biasa. Yang mana you nak simpan dalam method? Yang mana? Jadi you kotakkan. Kotakkan. You tak kotakkan, you lost in the jungle like ugly duckling. Okay, dapat? Okay. Maksudnya sekarang you simpan proses. Kalau boleh janganlah simpan semua. Boleh simpan semua. Saya tak kata salah. Tapi ingat, method kan maksudnya ialah dia simpan one function only kan. One process only. Jadi pilih je yang proses nak diproses tu. Janganlah pilih yang read. Ni yang read ni tak payahlah. Nah, ada read lagi. Dua ni tak payahlah. Okay, dapat the idea? Dapat? Okay. So, bila buat user define method... Okay. So saya terpaksa pergi di sini. Boleh nampak dalam? Okay. Sekarang saya nak buat user defined method. Okay. Sekarang dia berjenis apa? Return kan? Kita tahu nak buat return. Macam mana nak tahu dia ada return ke tak? Macam ni. Senang je nak tahu dia ada return ke tak. Bila ada return ni, maksudnya kita display dalam main. Nilai tersebut, nilai yang dari method tu, kita akan display tu di main ni. Nampak tak? Maksudnya, you wajib hantar balik nilai tu ke atas sebab dia nak papa semula. Maksudnya, method you ada return lah. Tapi, kalau you simpan dua-dua ni, maksudnya apa? You display dalam method kan? Perlu tak hantar balik? Tak perlu. Jadi, kita buat no return value lah. Itu je, mudah. Okay, kita akan tengok dua jenis ini tanpa kamu sedar. Okay, tapi kena ingat bila kita nak buat. Okay, ni contoh atas ni ialah no return. Kita sekarang anggap ni kosong, maksudnya sambung. Kita nak buat ni, ada return. Return apa? Kalau kita papa net price ni kan, net price berjenis apa? Kita tengok dulu. Net price berjenis double. Maka kita kena return value double lah. Nampak? Kita hantar yang nilai yang nak diproses adalah net price kan? Jadi kita tulis double. Kena follow. Okay. Double apa? Apa nama method kita? Mesti bermula huruf kecil. Nama method tak kisahlah. Apa-apa find net lah. Find net 2.
apa-apa nama. Janji you dah ingat kan nak how to declare identifier kan mesti no space. Ini you pergi buat jarak. Amboi, sedap bila dia tulis. Mana boleh nama variable ada space kan? That's why saya lebih suka you menulis hantar pada saya. Kan? Okay. Maksudnya bila nama method mesti huruf kecil lah supaya tak nak keliru dengan nama kelas. Okay. Dan dia verb lah. Okay. Dah nama kelas. Macam mana nak ingat define method ni? Macam mana nak ingat define method ni begitu dia punya declaration? Mudah. Ini. Ini define method man lah. Dia mesti ada return value kita apa? Double. Nama method kita apa? Kalau kita lupa syntax dia. Macam mana nak declare? Nampak ni? Nama method. Nama method. Find method. Lepas tu dia ada tutup buka ni. Nampak? Okay. Ni. Dapat? Dapat? Ini ada semicolon ke? Tak ada. Jadi dia curly brace buka. Macam mana nak define method? Ingat ni. Tadi create objek, ingat scanner kan? Okay, yang kedua nak define method, ingat ni. Sebab ini adalah define method man. Method man lah ni. Okay, dapat? Ha, sebab dia ada return ni double. Jadi, yang kita kotakkan ni tadi, salin semula di sini. Tapi kena alert juga. Nanti bila kita check yang keempat, kita akan nampak bahawa kita perlu ada hantar array ke? Okay, net price. Tulis je balik, tapi tinggalkan ruang. Kadang-kadang kan last 5 sekali untuk declaration lah. Tinggalkan ruang untuk declaration. You start tulis sini. Net price sama dengan apa dia punya ni formula. Price darab quantity darab 0.95. Semicolon tutup. Itu je kita hantar. Jadi itu je kita hantar return. Sebab dia double dia ada return balik nilai net price. Tutup. Method finite. Mesti tutup. Function member mesti ada pembuka dan penutup, right? Okay. So declaration saya tak tengok lagi ya. Belum. Dah selesai define method kita. Sekarang kita semak. Kenapa saya tak buat array di situ? Kenapa? Okay. Ha, nanti you akan nampaklah kenapa. Ha? Boleh? Okay. So, finite. Okay, kita tengok yang kedua dah selesai define method. Kita tengok void main. Yang ni tengok scanner AC. Calling method. Okay. Calling method. Boleh nampak ke dalam video yang ni? Okay. Bila nak buat calling method, maksudnya ialah. Okay. You tengok balik ya. Ni pen merah. Okay. Kita hilangkan ni dalam method kan? Betul tak? Hilangkan ni dalam method kan? Okay. Maksudnya bila you nak coding method, you kena salin balik atas ni sampai yang belum hilang tu. Okay, you cari tengok balik. Import kelas ni, ini. Ada. Cuma tinggalkan ruang untuk create objek. Tinggalkan ruang. Tinggalkan ruang. Untuk create objek. That's why saya kotakkan. Okay, yang lain salin macam biasa. Double, 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 four, blah, blah, blah dan quantity. Jangan tak salin. That's why saya cakap codingnya datang coding asas juga. Kalau coding asas tak ada, macam mana you nak buat ni? Dapat? Okay, dah dapat. Nampak? Ada tak saya tinggal satu? Ada tak? Saya tak ada tinggal kan? Sama kan? Sama. Yang dikotakkan, hilangkan. Sebab apa dah pindah sini? Okay, yang dikotakkan hilangkan. Tapi yang ini tak simpan dalam kotak kan? So, inilah dia. Ni. System.out.print. Saya terpaksa tulis yang ni. Sebenarnya dia tulis net price. Nak bagi nampak. Nak bagi nampak perbezaan ada return dengan ni. Kalau ikutkan dia tulis net price is. Saya nak bagi nampak cara dua ada return. Sebenarnya apa yang ni kena tulis balik ah. Ha? Ah, yang ni tinggalkan kosong sebab nak calling method. Ruang ni jangan you hilang, you saling je kat atas tak boleh. Ruang yang hilang ini perlu calling method. Yang hilang proses, tapi ruangan itu kena buat calling
method. Dapat? Calling method. Okey, boleh kerana dia ada return. Sebenarnya ni kalau ni saya nak buat calling, sepatutnya tulis calling method lah. Okey. Katalah sini kita buat calling method dulu, return value, tak nak bagi pening ah. Maksudnya ruang yang you hilangkan ni kena calling method. Macam mana nak ingat calling method? Dia punya syntax. Mana mana mana? Mana calling method untuk read? Ya, nampak pun ini. Ini calling method untuk read. Dia simpan kejap dalam quantity write. Maksudnya ada return value lah tu. SC dot nama objek. Okey, sekarang nama objek kita apa? OBJ. Nama method kita apa? Pandai. Okey, lepas tu apa? Ada bracket kan? Okey, biar besar sikit. Semicolon. Kenapa besar? Sebab nombor 3, 4 ni nanti. Okey, so simpan dalam mana dulu? Sebab dia ada return value. Maksudnya nilai tu return. Nilai tu akan hantar nilai. Dan simpan dalam mana? Kita nak simpan. Nama net P. Contohlah. Kita simpan dulu situ. Nilai yang you return sebenarnya ini akan dapat return lah. You, bila you calling sini. Dia kata ada return. Maksudnya you kena simpan lah nilai tu dulu. Sebab you bukan terus apa-apa. Boleh sebenarnya kalau you terus tulis kat sini. obj.findNet 2. Nah, ini kena panjang lah. Dia ada case yang banyak sikit. Ni tutup. Tak, boleh. Dua cara. Sama ada you simpan satu tempat ataupun you terus return dekat dalam sistem outprint. Boleh? 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 Tapi tak payahlah nak tambah ni kan? Dua cara. Bila ada return, ada dua cara lah cara penulisan. Sama ada you simpan yang nilai di return dalam temporary dulu. Variable temporary lah maksudnya. Lepas tu baru you papa dia. Maksudnya you tulis sini net P lah. Pilih antara dua lah. Pilih antara dua. Boleh tulis terus. Tapi ini belum lagi. Cerita tak habis lagi. Tiga baru. Boleh? Okay. Nah. Nombor empat. Yang keempat. Nampak? That's why coding asas kena ada. Apa yang you tulis dalam method, you hilangkan ini jadi calling. Tempat ni akan jadi calling sebab ni dah simpan dalam method proses ni. So you kena calling. Macam mana calling? How to remember that? sc.net double maksudnya nama objek dot. Dia kan dot. Nama method kita apa? Check balik dulu. Nama method kita apa? That's why saya define method dulu. So okay. Sekarang argument dengan parameter. Macam mana nak tahu ada argument dengan parameter? Senang saja. Sama ke? Macam mana nak tahu ada input atau output? Input dari kah? Proses dari kah? Kanan ke kiri dalam assignment ni? Kanan saya ke kiri? Left ke right? Input, input. Nak tahu input. Ada input. Okey, tu satu. You kena tengok formula ni dulu. Masa proses yang simpan dalam method, cara dia, you kena tengok sini. Net price dapat daripada proses. So, jangan kacau lah. Kan? So, maksudnya right. You tengok. Price ni datang dari mana? Dari method man. Sebab you bukannya, you hanya simpan proses je. Masalahnya, price dari method man, quantity dari mana? Dari method man juga yang you read. Nampak tak? Dari method man. So, you mesti passing lah. Argument maksudnya ialah variable that you passing to the method. Parameter. Ini dalam ni semua kita panggil parameter. Formal parameter. Boleh nampak dalam tu tak video? Okay. Argument ialah apa? Variable that is passing to the method. Okay, mana argument kat sini? Okay, tengok balik dekat calling you ni. Argument. You kena hantar apa? Price dengan quantity. Price dia berjenis apa? Array kan?
quantity variable biasa, right? One value only. Tapi pembacaan ini one value ke one array? One element by one element ke one array ni? Beza. Kalau one array maksudnya you baca penuh terus. Baca penuh terus ke? You baca one element by one element. Maksudnya one value only, right? So you hantar ini ke sini, you tulis balik. Price I, comma, nama ni apa? Quantity. Wajib ada index ni. Because sekarang dia element tu berada dalam array. Index 1, index 0. Permulaan kan? Dia kan dalam for. Nanti dia akan calling banyak kali lah. Sebab dia berada dalam for. Okay? Dapat? Okay. Bila dah tulis argument, ini argument lah. Tulis juga. Tak tulis ada ke? Aku tak tahu nak tulis apa. Ini argument. Kalau saya tanya, apa argument dalam coding method ini? You kena beritahu inilah argument dia. Jawapan dia price yang ini dan quantity. Price di index 0 atau I ni. Dan quantity. Argument is variable or value that is passing, that contain value that is passing to method. Okay? To method. Okay, dapat? Ada soalan? Okay lagi? Boleh kan? Macam senang je saya buat kan? Macam senang je saya buat. Okay? So, oleh kerana, ingat ya, satu lagi petua yang you must remember adalah variable yang telah declare dalam main tidak dikenali oleh method. You dah declare dia dalam main. Method tak kenal lagi. Method tak kenal. Jadi what you need to do, price yang you hantar, you nak simpan dalam apa nama dia? Boleh nama sama. Boleh. Tapi salah ni. Sebab price itu tidak dikenali. So that's why syntax untuk user define method ni, you wajib declare lagi sekali kat sini. Double price. Nama sama, boleh tak? Boleh. Tapi saya tak galak lah. Lebih baik you buat nama lain. Yang penting you faham. Boleh tak nama sama? Boleh, saya kata. Sebab you declare lain. Ingat, price ini hanya dikenali oleh method. Nama sama, boleh. Sebab you declare dalam method ni. That's why dalam ni syntax dia wajib you declare balik. Sekarang quantity berjenis apa? Double juga, right? So you kena declare quantity double juga. You tak boleh comma quantity, tak boleh. You mesti tulis double balik dan quantity dan tutup. Jangan ada semicolon ah. Sebab apa? You passing quantity ni hantar dalam variable quantity di sini. You passing element ini, element price ni ke dalam variable price. Perlu ke array ni? Tak perlu kerana you hanya hantar satu element per satu element. Atau dengan kata lain, satu value per satu value. Bukan you hantar array penuh, tak. Jelas? So maksudnya, kan variable kan only store one value only kan? Jadi you declare variable je lah. That's why you boleh guna. Dapat? So, ada tak nilai? Ada. Ada tak nilai? Yes, you dah hantar. Selesai. You dah declare tak net price ni? Dah declare belum? Okay, sekarang sebenarnya dah almost selesai dah ni. Parameter dengan argument dah selesai. Sema. Nah, tengok nombor 5. Declaration. Ingat, saya ulang balik. Declaration dalam main hanya dikenal oleh main sahaja. Declaration oleh method hanya dikenali oleh method sahaja. Dan perhatikan, okay, sebelum tengok declaration ya. Perhatikan coding anda, tengok ini dari atas kan kelas. Ni main kan. Dia tutup sampai mana? Bila ni setting out, tutup for kan? Mana tutup for anda? Mesti tutup for jugalah. Ikut. Apa lepas calling, kalau ada benda yang tidak dihantar, you kena tulis balik. Tutup for, dia ada tutup for, dia ada system out, dia ada tutup for, tulis. Dan dia ada tutup main. Yes, tutup main dulu.
Dah tutup main, you tak boleh kata tutup kelas kat sini. Salah. Sebenarnya apa you buat? Di bawah main, di luar main lah maksudnya. Tapi masih dalam kelas. That's why you akan nampak ni dulu. Di bawah ni, maksudnya selepas you close main, maksudnya you dah berada di luar main kan? Di luar main kan? Okay. So, you akan salin ni dulu. Double. Ni buka untuk method. Tutup untuk method. Tutup kelas. Di last sekali. Maksudnya, all define method you mesti berada dalam kelas. Tapi di luar main. Di luar main. Ya. Yeah. Maksudnya apa? Kalaulah you ini you bawa bawah sikit. Jadi you nak define method ke atas boleh? Janji dia masih dalam kelas kan? Itu baru buat start public static void main boleh? Janji dia masih dalam kelas. Kelas tutup akhir sekali. Dia di dalam kelas yang sama. Inilah non static method. Senang nak ingat non-static. Dia tak ada perkataan static. Itu je. Non-static lah tu. Boleh? Boleh. Okay. So, you check. Sebenarnya tanpa you sedar, saya check calibrase kan? Saya check. Calibrase ada. Calibrase 4 ada. Mesti. Ni kawan dia. Tengok. Tengok pembuka dia. Ada tak? Ada. Tengok method man. Ada tak kawan dia? Jangan tengok close je. Tutup kelas. Ada tak? Ada. Selesai. Tengok declaration. Saya kata tadi declaration price ni dah declare. Tengok balik. Jangan walaupun you dah done. Kadang-kadang kita ada benda terlepas pandang kan. You tengok apa variable yang digunakan. Integer I. Yes. Dah declare I. Apa kad kedua ada tak? Tak ada. Ini. Price ni dah declare tak? Dah. Quantity dah declare tak? Kalau belum, catat. Okay. And then net P. Net P ada tak? Tak ada kan? Ha, masa tu lah you salin. Net P berjenis double kan? Sebab dia return double, right? Double net P. Kalau kata belum initialize, you bagilah apa-apa nilai. Tak ganggu pun. Kan kadang J-graph dia perlu initialize. Berapa yang you declare must be initialize. Maksudnya you bagi je set nilai awal dah. Akhirnya dia akan dapat juga daripada value daripada method. Nampak tak? Dapat? Dan check lagi. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada. Okay. Main selesai. Declaration. Tengok method. Yang ini datang dari atas dah declare. Ini datang dari atas dah declare. Dapat? Dapat? Dan ingat declaration bukan macam main. Dia tak boleh koma-koma. Tak boleh. Dia koma dan double juga lagi. Mesti. Boleh kan? Argument ni mungkin you nak hantar name ke apa ke? Boleh hantar string, comma, string, name. Boleh? You nak hantar nama? Boleh? Tambah je lah ni name. Name array ke apa ke? Terpulang lah you nak hantar apa. Tengok. Boleh? Sini you kena string lah. Maksudnya you boleh campur. Campur apa yang you nak hantar. Data type dia. Boleh lebih dari satu. Sepanjang saya ajar sebenarnya saya tunjuk satu. Tapi dalam video ni saya tunjuk lebih. Tanpa you sedar. Dan ingat, return hanya satu value only. Tak boleh lebih daripada satu lah. That's why return hanya ni. Okay? Tu sebab tak galak. You sini nak calculate total. Accumulate total kan? Tiba ni nak cari average pun you simpan dalam ni juga. Salah lah. Tak galak lah. Sebaik average method lain. Boleh. Janji dia masih dalam kelas yang sama. So, katalah sekarang you nak buat method ada no return. No return together. Dalam case ini. Boleh? Okay, saya tunjuk no return pula. Boleh? Nanti lah tengok. Dah selesai tak declaration? Yang ni dah declare ke belum? Belum. Jadi kalau belum, nak kena buat apa? Declare lah dalam ni. Barulah selesai dan kes tamat. Selesai satu method. Coding penuh. Coding penuh. Maksudnya dia tetap dari asas. Apa yang you hilangkan itu kawasan tu kena calling. You hilangkan maksudnya simpan dalam ni lah. Lepas tu semak balik ikut petua lah. Okay, kata you nak buat return method. Okay, dalam ni you nak calling lagi boleh? Banyak kali calling boleh?
Itu guna method sebenarnya. Mungkin reusable. That's why advantages the reusable balik method tu. Kadang-kadang kita perlukan lagi proses tu. Jadi kita calling ni. Katalah. Tapi proses tu callingnya no return value. Maksudnya apa? Saya nak simpan. Boleh padam ke yang purple ni? Saya nak simpan dua jenis. Iaitu dari net price dengan papa terus. Ni ada semicolon kan? Ha, ni saya kotakkan ini je. Okay. Sekarang saya kotakkan itu. Saya simpan dalam method. Kerana saya nak papa terus. Proses dan papa terus. Okay. Maksudnya you kena salin balik lah. Proses dan papa terus. Boleh? Agak-agak perlu return tak nilai? Okay. Sebenarnya dia akan for index kosong. Dia akan buat. Okay. Kita nak calling yang return tu lah. No return. Sorry. Okay. No return. Maksudnya kita hantar. Dia proses. Ni hantar. So define method kita adalah berjenis void. Ini perlu tak create objek lagi sekali? Dalam kelas yang sama tak perlu. Cukup satu. Cukup satu. Satu. Dua. Dua kenalah method yang lain. Sebab ni method no return value. Ini method return value, right? Boleh dalam satu coding penuh. Boleh. Ada lebih daripada satu method. Tapi dengan syarat dia masih di luar function main lah. You dah close dia kan? So you nak calling. Katalah kawasan ni you calling no return value. Bila no return, jadi you tak perlu nak simpan pun kan? You tak perlu simpan. Tapi dia masih sebelum for lah. Sebab kotak ni sebelum for kan? Calling you mesti berata kawasan yang sama lah. Dapat the idea? Get the idea? You tak boleh letak luar for calling. Cerita you dah lain. Dapat? Proses tu berada dalam for, nampak tak? So dua ni saya dah simpan, maksud kawasan itu juga. Ah, maksud saya pilih lah yang sini. So OBJ boleh guna lagi. Apa nama method kita? Find net. Find net saja. Find NETT. Okey, dalam ni apa? Dalam ni still kena sebab perangan quantity datang dari atas. So yang ke calling. Sekarang kita buat calling ah, define void. No return. No return. Tak ada perkataan return. Close method terus. Nampak? Ini buka untuk method lain. Ni close method untuk find net. Nampak? No, tak ada perkataan return sebab dia void. Method ni adalah no return value. Dia void. Okay, that's why tak ada perkataan return. So, argument yang dihantar adalah tetap benda yang samalah. Iaitu price I, quantity. Argument dia. Sebab memang perlu diri dari atas. So sini kena declare lagi sekali. Katalah you nak declare nama lain. Tak nak guna nama sama. Tak nak confuse kan. Boleh. Dibenarkan kerana variable itu hanya dikenali oleh method itu. So you boleh nama lain. Price 1. Double. Quantity. 1 dan tutup bracket. Open brace. Dia bukan semicolon. Tengok ni. Bukan semicolon. Tutup. Pembuka bicara. Kan voidman kan pembuka bicara. Bukan semicolon. Alert. Okay. So net price ni nak letak satu boleh? Declare balik. Nama mesti sama. Nama. Yang dia calculate pun tengok. Mesti guna nama yang sama dalam yang you hantar tu. Janganlah nama sama dalam main. Apa yang you hantar? Boleh? So siaplah method no return value. Siaplah calling dia. Perlu tak ada return? Tak ada. Dia just call je. Call dan buat. Bila dia call, maksudnya you bila I kosong, dia buat ni simpan, simpan calling. So dia pergi kat calling ni. Dia buat. Okay. Dia hantar nilai kan? Nilai yang pertama, right? So hantar dia buat proses. Simpan dalam net price. Papa terus net price 1. Dia dah papa terus. Curly brace ni menunjukkan dia return to main. Lepas calling ini dia buat apa? Dia calling untuk method return pula. Dia pergi sini balik. Dia buat.
dia buat, nampak? So dia buat benda yang sama, dia hantar lagi sekali price untuk indeks kosong, price untuk quantity indeks kosong. So dia kira, simpan, dia buat lagi sekali sebenarnya. Cuma nampak return, dia hantar nilai yang dia dah calculate, simpan dalam net P contoh. Dan dia papa di sini. Tetap papa, hasilnya you nampak benda yang sama juga. Tapi cara berbeza. Dan nampak 4 kan? Maksudnya tutup 4 ni bukan maksud habis. You kena balik ke updating. I pelan-pelan jadi sah. 1. Jadi 1. Lepas 1 baru tengok while. I jadi 1. Okay, index 1 pula dia tengok. So baca untuk price alamat 1. Simpan kan? Then simpan kuantiti yang kedua pula. Alamat yang ke, elemen kedua lah kan. Alamat satu maksud elemen kedua. Betul? Terus buat benda yang sama. Tapi sebab calling ni ada lagi kan. Calling no return value lah. Buat. Sampai sini balik pada main. Selepas calling ini dia kena buat ini lah. Buat balik. Habis return nilai, simpan dalam sini, papa. Tutup 4 maksudnya dia kena pergi updating dulu. I yang seterusnya. I yang kedua. Elemen ketiga lah. So price yang ketiga, maksudnya price di index 2 pula. Dan samalah. Tidur. Okay, untuk mengelakkan anda tidur lagi, maka selesai, tutup, pause. Tutup terus.